بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala sallallahu ibrahimallahu ta'ala wa da'ana ma'ani ulum fi darain amin. Ar-rabi'u yang keempat, al-qiyamu in qadara. Rukun salat yang keempat adalah berdiri in qadara. Jika dia mampu, alaihi atasnya, atas berdiri. Jadi kalau dia mampu berdiri, maka berdiri. Walau bihablin, sekalipun dengan tali. Sekalipun dengan tali. Au mu'inin, atau dengan seorang penolong. Ntar kita lihat. Walau bi ujratin, sekalipun dengan upah penolongnya itu, masalah umpamanya. Nah, wajib dia fi sholatil fardi, pada sholat fardu. Jadi kalau sholat sunat boleh duduk, walaupun sehat. Tapi pahalanya banyakkan berdiri daripada duduk. Walau manzuran, sekalipun sholat yang dinazarkan. Diri wajib, wa nazar itu wajib, wa salatas sabi'i, dan salat anak kecil juga wajib berdiri, wa salatal mu'adata, dan salat yang diulang. Kita perhatiin, walau bihablin au mu'inin, berdiri sekalipun dengan pakai tali. Tali diikat, tarik. Atau seorang pembantu, ada yang bantuin. Ya, nah, kita lihat di sini. Berarti pahamnya di sini, boleh kita duduk sholat, ya, kalau sudah enggak bisa lama berdiri. Kalau cuma enggak bisa bangun tapi kuat berdiri, masih tetap wajib berdiri gitu. Walaupun pakai tali juga, ini analoginya begitu. Iya. Tapi kita lihat orang sekarang dari rumah gagal banget bawa jengkok, bawa bangku. Jalan kuat, ngapa sujud kagak kuat? Enggak boleh begitu. Karena dikatakan walau bihablin au mu'inin, sekalian pun pakai pembantu, ada yang bantuin bawanya di bokong ya. Kalau dia masih kuat begini, masih kuat lama berdiri begini, enggak sempoyongan, dia masih wajib berdiri, walaupun dirinya pakai tali, walaupun dirinya dibantuin sama orang. Tapi kalau umpama dia enggak kuat berdiri, enggak kuat lama. Walaupun dia kuat bangun, tapi dia berdiri enggak kuat lama. Sempoyongan kalau diri. Nah, ini baru boleh duduk. Nah, ini aturan main kalau kita mau sembahyang duduk begini. Zaman sekarang banyak banget masalah duduk. Al-khamisu yang kelima, ar-ruku'. Mi'ayan haniya, dengan bahwa dia itu cenderung. Ya. Doyong. Ail qa'imul qadiru. Artinya yang berdiri, yang kuat. Walau bimu'inin, berdiri sekalipun dengan yang membantu, ya, sekalipun dengan seorang pembantu, penolong.
walau dawaman sekalipun senantiasa, di qasri zamani karena pendek masanya. Ai maksudnya ini enaknya pakai ya nih, karena tafsiran daripada ayan haniya ya. Jadi ayyumila, tapi di situ pakai ba itu. Enaknya ayyumila tuh. Ayyumila. Iya. Karena tafsiran dari bi ayan haniya. Artinya ayyumila dia mencenderungkan, dia mendoyongkan. Badannya doyong gitu ya. Rukuk li syakki bagi bagian badannya, bisyarti dengan syarat alla yakhruja, bahwa tidak keluar ia anistikbal kiblati, dari menghadap kiblat. Jadi tetap masih menghadap kiblat. Awi au bi'timadin, atau bertumpu ala asan, atas tongkat. Umpama dia dirinya pakai tongkat bantuan. Masya Allah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan ada orang, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada sahabatnya, Rasul tanya, "Itu tali buat apaan?" katanya. "Tali buat apa?" "Ini ya Rasulullah, kalau saya enggak kuat diri, saya pegangan ini aja ya Rasulullah." Masyaallah. Sampai begitu sembayangnya. Kalau enggak kuat diri, pegangan aja begini. Badan sehat kagak mau sembahyang di zaman Rasul. Kata Rasul, enggak usah, kalau enggak kuat ya duduk aja. Kalau enggak kuat duduk aja. Masyaallah. Orang-orang dulu sampai begitu sembahyangnya. Sekarang duitnya banyak, jalannya enak, badannya sehat, masih malas juga sembahyang ya. Sembahyang jamaah. Inhinaan sarfan, dengan membungkuk yang murni. Wawa, dan dia itu min ghairi irkha'i rukbatai, dari tanpa menurunkan dua lututnya. Jadi jangan diturunin dua lututnya kalau lagi ruku, hatta tanala arha ra'atahu, sehingga memegang oleh ya dua telapak tangannya ya akan dua lututnya ya. Ayan sila, maksudnya sampai, nanti saya contohin, batinu kaffaihi, perut telapak tangannya, perut dua telapak tangannya, wa huwa mu'tadil khilqati, dia adalah ya yang sedang penciptaannya ya, enggak gede enggak kecil. Rukbataihi, sampai kepada dua lututnya, yakinan, secara yakin. Idza arada, apabila dia ingin, wad'ahuma, meletakkan keduanya, alaihima, di atas keduanya tangan, di atas kedua lututnya. Wa huwa sunnatun, dan dia adalah hukumnya sunnat. Jadi begini, tadi bilang jangan keluar, jangan begini. Ya, jangan begini sembahyang. Ya orang mau ngelihat apaan begini? Kecuali udah tua, badannya sakit, enggak apa-apa dah. Sakit. Ah, enggak boleh. Begini juga enggak boleh. Enggak boleh begini. Ya. Ya, salah begini. Emang ada yang begini, padahal udah ngaji masih begini aja. Jadi begini benar. Ya. Ininya jangan kakinya jangan lebar-lebar. Kakinya maksimal segini ya. Ya, maksimal segini. Tangannya ini lurus Pak, tangannya Pak. Tangannya lurus. Tangannya lurus. Ini gini. Jangan begini. Kenapa? Kalau begini enggak menghadap kiblat. Jadi begini biar menghadap kiblat. Tuh. Berjalan terus ke sana. Ya. Berjalan tuh. Menghadap kiblat semuanya.
kakinya tegap, ininya juga lurus. Lihat, lurus nggak badan saya? Lurus. Matanya lihat tempat sujud. Begini. Udah lepas aja semua begini tuh. Oh. Kan enak begini sembahyang. Iya. Iya, kadang kita ngelihat orang sembahyang, ya Allah, macam-macam ini. Karena apa? Ya, mungkin dia ngaji, tapi lagi guru lagi nerangin, jangan ngobrol kali. Iya, guru lagi nerangin dia ngobrol, guru lagi nerangin dia tidur, dia nggak fokus. Kita kalau ngaji Pak, kita ngobrol itu jangankan dapat ngamalin, jangankan ngamalin, dapat aja kagak. Ya jangankan ngamalin, dapat aja kagak. Jadi kalau guru lagi nerangin, dengarkan, perhatikan. Pasang telinga kita, pasang mata kita. Gitu. Pasang hati kita. Insya Allah bisa paham dan bisa ngamalin. Wa kharaja bi qaidil qaimi al qaidu, dan keluar dengan qaid al qaim oleh al qaid, oleh orang yang duduk. Fa wajibuhu, maka wajibnya yang duduk adalah al hinau, cenderung bihaisu dengan sekira tuhadi jabahatuhu, sejajar oleh jidatnya, makuda marukbatahi, apa yang ada di depan dua lututnya. Jadi kalau kita sholat duduk begini, sejajar begini cukup udah. Dua lutut sejajar, jidat sejajar dengan dua lutut. Nah, ini ya paling minim segini. Kalau yang sempurnanya sampai tempat sujud. Nah, tapi begini aja cukup. Iya, orang sakit kan namanya, ya. Cukup ini. Wa bi qaidil inhina'i, dan dengan qaid al inhina, cenderung as-sarfi, ya, yang murni, melaukhon nasa, oleh sesuatu yang keluar, ini enggak termasuk ini, jikalau dia memegang, wa akhraja, dan dia mengeluarkan, mengeluarkan maksudnya melebihi, ya, rukbatahi, melebihi letak dua lututnya, ya, melebihi letak dua lututnya. Jadi jangan sampai dia, ya, sampai melebihi letak dua lututnya, mengeluarkan dua lututnya. Iya. Megangnya jangan sampai bukan lututnya, ya. Jadi harus dipegang dua lututnya. Fala yakunu ruku'an, maka bukanlah demikian itu ruku. Jadi kalau kita ruku, pegang dua lutut kita. Jangan sampai enggak dipegang. Kenapa li anna nailahuma, karena bahwa memperoleh keduanya, memegang keduanya, lam yahsul bil inhina, tidak hasil dengan cenderung. Karena li anna nailahuma, ya. Karena bahwa mencenderungkan keduanya, lam yahsul bil inhina, tidak hasil dengan cenderung. Jadi mesti ya dipegang itu. Jangan sampai enggak dipegang. Wa bi qaidi mu'tadil khilqati, dan dengan qaid sedeng ciptaannya normal itu. Ma law talat yadau, sesuatu jikalau panjang oleh dua tangannya. Au qasurata, atau pendek dua tangannya. Au quti asyai'un minhuma, atau dipotong sesuatu daripadanya. Daripada keduanya, fala yu'tabaru dzalika, maka itu enggak dianggap. As-sadisu, yang keenam, ya. Ya pokoknya kita ruku, tangan kita pegang dengkul kita, kakinya lurus jangan dibengkokin, tangannya juga lurus jangan dibengkokin, insyaallah itu udah cukup. Cakep udah, dan matanya ngelihat tempat sujud. Jangan matanya ngelihat jempolnya.
Ya kalau matanya ngelihat jempolnya, kepalanya begini ntar. Ya, enggak begini. Jadi palanya lihat tempat sujud. Cakep dah kalau begitu. Ini Pak, hal yang kecil kayak begini jangan kita sia-siakan. Jangan kita pandang remeh, jangan. Siapa yang menyanyiakan yang sunnah, dia menyanyiakan yang wajib nanti. Bisa menyanyiakan yang wajib. Asadisu yang keenam atau makninah tu, tumakninah fihi padanya, pada air ruku, pada ruku, diam sejenak. Bagaimana bi antan fasila arakatu huwihi, dengan bahwa berpisah oleh gerakan turunnya min qiyami, daripada berdirinya, berpisah. Maksudnya diam. An harakati rafihi, dari bergerak bangunnya. Minar ruku, daripada ruku. Ya, diam sejenak lah gitu ya. Wataskunu, dan diam. Wataskuna, dan diam. A'adha'uhu, seluruh kullu, seluruh anggotanya diam. Qobla rob'i, sebelum bangunnya. Jadi habis bangun diam, sebelum bangun diam. Falau zada fil uwi, maka jika dia tambahkan pada turun. An haddi aqli ruku, daripada paling sedikit ruku. Wartafa, dan dia bangun. Wal harakatu muttasilatun, gerakannya itu nyambung. Lam yakfi, enggak nyambung, enggak cukup. Jadi ya, nyambung langsung. Gini orang kadang. Allah sami Allah. Ini enggak bisa. Jadi harus diam lo. Allahu Akbar. Ya. Minimal 4 detik. Subhanallah. 4 detik. Subhanallah. 4 detik. Ya, kita bacanya sunatnya adalah 3 kali. Ya. 3 kali dibaca. Diam sejenak. Baca 3 kali. Subhanallah bil azim bi amdi subhanallah. Baru bangun ya. Sami'allahu liman hamidah. Begitu pula sujud, sama sujud. Ya. Biar lama. Minimal sujud dibaca minimal 4 detik. Subhanallah. 4 detik. Nah, sunatnya baca 3 kali. Subhanarabbil a'la bihamdi, subhanarabbil a'la bihamdi. Diam. Jangan kayak gini juga. Bagaimana? Begini umpama. Allahu Akbar. Kan ada yang begitu. Turunnya lama, pas sampai langsung bangun. Jangan sampai begitu. Ya, kita pernah lihat yang begitu kan. Ya, kagetan. Asadi asabiu, yang ketujuh, al-itidal itidal, walau fi naflin, sekalipun pada sunat. Ya, rukun. Bi ayyan tasiba qa'iman, dengan bahwa dia berdiri dalam, dia kembali dalam keadaan berdiri. Iya. Au qa'idan, atau duduk. Jadi habis ruku dia i'tidal. Nah, bagaimana? Ya. Dia berdiri, ya, dia tegak dalam keadaan berdiri, au qa'idan, atau duduk. Kama kana, sebagaimana yang telah ada, qabla ruku'i, sebelum rukunya. Kenapa? Liqauli, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza rafa'ta ra'saka, dan apabila engkau angkat kepala engkau, minar ruku', daripada ruku', fa'akim sulbaka, maka tegakkanlah sulbi engkau, tulang sulbi engkau, hatta tarji'al izamu min mifsaliha, ya, sehingga kembali tulang daripada sendi-sendinya. Nah, di sini ada ulama kita berselisih paham. Apakah tangannya diletakkan di sini atau di ulur? Nah, hemat saya, yang begini jangan kita perselisihkan. Ya, jangan kita jadi ribut. Jangan kita main hebat-hebatan. Ini masalah sunat. Ya. Dua-duanya bagus, ya. Jangan kita bilang hebatan yang ini, jangan. Ya.
yang ngaku lebih hebat iblis itu ya. Jangan kita ngaku lebih hebat, jangan ya. Biarkan saja yang begini. Ya. Yang ngaku lebih hebat itu iblis. Mazhab yang empat aja enggak pernah ngaku lebih hebat, enggak. Padahal hal-hal yang sangat krusial katakan. Apalagi masalah ini, enggak usah dibahas-bahas. Enggak usah main jago-jagoan, enggak. Guru saya Kiai Syafi Hazami belum pernah saya dengar beliau mengatakan ini lebih hebat, enggak. Nah, beliau memang begitu, tapi enggak mengatakan lebih hebat. Ya. Jangan pernah kita mengatakan kita lebih hebat daripada orang lain. Enggak. Beliau lah lebih hebat dari kita. Itulah sikap yang paling bagus. Tapi dengan kita tetap meyakini apa yang kita amalkan. Jadi apa? Kagak pada berantem. Asaminu yang ke-8 atumakninatu fihi. Tumaknina padanya. Ail i'tidal pada i'tidal. Tenang. Ini di sini banyak orang yang enggak tumaknina kadang di sini. Ya, nanti kita lihat. Kama zakarna sebagaimana kami telah sebutkan fi ruku' pada ruku'. Kenapa li anna nabiy karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatma'innu, beliau bertumaknina pada pada i'tidal. Waqala, dan beliau berkata, "Shallu, salatlah kamu kama raaitumuni usolli, sebagaimana kamu lihat aku salat." Walau sajada summa syakka hal summa tadala summa tamma i'tidaluhu aula yang tadalla wa ma'anna wujuban summa sajada. Jikalau dia sujud, kemudian dia ragu, ya, apakah i'tidalnya telah sempurna atau tidak? Nih, banyak orang yang begini. Maka hendaklah dia i'tidal, hendaklah dia tumaknina, wujuban wajib summa sajada, kemudian dia sujud. Jadi umpama dia lagi sujud nih. Lagi sujud tadi ingat, tadi gua i'tidal. Iya. Sinjal kagak ya? Kemudian udah i'tidal, tumaknina apa kagak i'tidal ya? Nah. Maka bangun i'tidal dan ruku i'tidal ya, terusin. Iya. Jadi kita yang benar, nah, saya contohkan, jangan sampai kita salah, apalagi udah jadi imam. Sami Allahu liman hamida. Nah, diam. Taruh sini tangan. Ini kadang Pak, Ibu udah ngaji, padahal udah ngajar juga bahkan masih begini aja tangannya. Ya kadang ini orang macam-macam, kadang yang maaf ya, ini dua-duanya, baik yang ditaruh di sini, yang di sini, kadang dua-duanya kagak tumaknina. Sami Allahu liman hamida, Allahu. Ada yang ditaruh sini juga, sami Allahu liman hamida, sami Allahu liman hamida, Allahu akbar. Tumakninanya mana? Jadi diam sejenak. Mau kita di sini, mau di sini, diam sejenak. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Taruh di sini dah, diam. Baca apa yang disuruh baca, diamlah seukuran apa yang kita baca. Ya. Jadi lebih aman taruh di sini dah. Ya, jangan jangan dia enggak bertumpu. Jangan begini, jangan. Jangan. Jangan begini, jangan. Taruh sini. Sami Allahu liman hamidah, taruh sini. Biar ada apa, ada cantelannya. Nyantel di sini, nggak goyang dah. Iya, nyantel di sini, nggak goyang. Baca apa yang kita disuruh baca, baca. Ah, baru turun. Gitu. Ya, bacanya dengan tenang, insya Allah cukup, lebih dari cukup tumakninah. Ya, jadi kita Pak, walaupun ini masalah tampangnya kecil, itu aku bisa, udah sering, jangan kita sepelein, perhatiin, ya, sempurnain. Oh, begitu caranya. Iya. Wallahu a'lam bishawab.